Kita ke informasi pertama, kembali gelar operasi justisi di Taman Imbi, ratusan warga ikut serta ambil bagian untuk divaksin. Polresta Jayapura Kota kembali menggelar vaksinasi kepada masyarakat bertajuk Gerai Vaksin Presisi di sekitaran lokasi Taman Imbi Distrik Jayapura Utara. Kegiatan vaksinasi ini dikoordinir langsung Wakapolresta Jayapura Kota AKBP Supraptono, didampingi Kasat Binmas AKP Peter Kendek dengan melibatkan relawan vaksinator Polri sebanyak 11 orang. Wakapolresta Jayapura Kota AKBP Supraptono mengatakan gerai vaksin untuk kali ini sebanyak 117 orang yang mendaftar. Namun yang bisa mengikuti vaksinasi sebanyak 106 orang dan 11 diantaranya harus ditunda karena ada penyakit penyerta. Baik, vaksinasi untuk hari ini, hari Kamis, kita melaksanakan kegiatan vaksinasi gerai Polresta Jayapura di Taman Imbi, di mana tim tenaga medisnya berasal dari relawan vaksinator, ya, dari para relawan vaksinator medis yang direkrut oleh Polres Kota Jayapura. Adapun kegiatan yang sudah dilakukan untuk vaksinasi hari ini, yang mendaftar sebanyak 117, namun yang berhasil divaksin hanya 106, ya, ditunda 11, yang 106-nya divaksin. Sedangkan yang dosis 1 itu 69 dan dosis 2 37. Itu capaian vaksinasi untuk giat sore hari ini yang dilaksanakan pertama kali oleh tim relawan vaksinator. Lebih lanjut dikatakannya vaksinasi ini akan terus dilakukan guna mendukung program pemerintah dalam percepatan vaksinasi di Indonesia, khususnya di Kota Jayapura. Meskipun saat ini kasus penyebaran COVID-19 di Kota Jayapura mulai menurun, diharapkan warga masyarakat tetap mentaati protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah. Dari Kota Jayapura, Papua, Yesi Iriani, JTV mengabarkan.